Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan cara-cara untuk mengambil wuduk dan solat di tempat awam. Jom kita saksikan. Okey kawan-kawan, sebelum kita keluar rumah, pastikan kita ada 3 perkara ini: botol air, handphone dan sejadah. Yang pertama, botol air. Takut-takut kalau air kita itu tak cukup, jadi kita utamakan yang bahagian rukun saja dalam wuduk kita. Apa rukun-rukun wuduk? Sebelum kita ambil wuduk, pastikan kita bersihkan kedua tangan kita. Rukun pertama, niat. Membasuh muka. Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Menyapu kepala. Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Dan yang terakhir, tertib. Kita nak kena pastikan yang kita ambil wuduk ini ikut tertib rukun wuduk yang telah kita kongsikan. Yang kedua, handphone. Sekarang kan zaman dah canggih, jadi kita boleh gunakan handphone untuk kita cari kiblat lah. Dan yang terakhir yang kita perlukan adalah sejadah. Bila nak bawa sejadah tu, janganlah bawa yang besar ataupun yang berat. Nanti sendiri susah nak bawa. Lepas tu bila nak bentang sejadah, carilah tempat yang sesuai. Jangan pula tempat orang lalu lalang ataupun tempat yang kotor. Allahu Akbar. Jadi, inilah cara-caranya untuk kita ambil wuduk dan solat di luar. Kan ada masanya yang kita macam tak dapat nak pergi masjid ataupun kita tak dapat nak solat di rumah. Jadi kita boleh amalkan apa yang dikongsikan dalam video ini. Jom biasakan. Selamat mencuba.